Halo sahabat HI, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Saya Nurahmat Yuliantoro, dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Hari ini saya sangat senang sekali karena ditemani oleh sahabat saya, Arditya Edward Yeremia Lalisang, yang biasa saya panggil Yere, dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Kami berdua akan membincangkan topik yang sedang hangat dibicarakan pada akhir-akhir ini yaitu 100 tahun Partai Komunis Cina. Halo Yere, apa kabar? Nih Hao. kabar baik Mas Rahmat. Terima kasih Yere. Nah Yere, tanggal 1 Juli 2021 kemarin Partai Komunis Cina merayakan 100 tahun usianya. Ini partai yang sekarang anggotanya kurang lebih sekitar 92 juta orang atau sekitar 6,6 persen dari populasi Cina. Perayaan 100 tahun usia Partai Komunis Cina ini dilakukan dengan sangat megah. Media-media Cina bahkan menyebutnya sebagai The Great Journey atau perjalanan Al akbar ya. Dan ini kemudian dimanifestasikan dalam misalnya pemberian penghargaan atau medali kepada orang-orang yang dianggap berjasa oleh partai. Kemudian Presiden Xi Jinping dalam perayaan di lapangan Tiananmen juga menyampaikan pidato yang isinya sangat banyak mencerminkan tentang tidak saja masa lalu, tidak saja sekarang, tapi juga masa depan. China. Misalnya, dia mengatakan bahwa hanya sosialisme lah yang bisa menyelamatkan Cina dan hanya sosialisme dengan karakteristik Cina lah yang kemudian bisa membangun Cina. Presidensi juga mengatakan bahwa 100 tahun ini adalah 100 tahun yang pertama. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang makmur. Nanti akan ada 100 tahun yang kedua, yaitu tahun 2049, ya, 100 tahunnya Republik Rakyat Cina. Dengan tujuan adalah untuk membuat bangsa Cina bangkit kembali, the great rejuvenation of the Chinese nation, atau yang kita kenal sebagai the China Dream. Nah, dalam konteks ini, kalau menurut Yere, apa makna pentingnya dari perayaan 100 tahun Partai Komunis Cina ini bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Cina? Ah, kalau menjawab pertanyaan itu Mas, saya pertama ingin mengarahkan perhatian pada apa sih makna sebetulnya bagi PKC sendiri ya. Bagi PKC sendiri tentu ini signifikansinya besar karena menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah salah satu mungkin kalau tidak berlebihan bisa dibilang satu-satunya partai komunis yang masih berkuasa melampaui masa berkuasanya Soviet Union secara ya lebih kurang kan ada tambahan beberapa dekade dari Soviet Union runtuh ya. Jadi signifikansinya bagi partai sendiri itu besar menunjukkan bagaimana kemampuan atau mungkin kita bisa bilang political survival ya di tengah berbagai macam badai politik yang menghajar Cina baik di dalam maupun dari luar negeri juga. Lalu saya juga ingin mengarahkan sebetulnya sebelum kita ngomong jauh apa signifikansinya bagi bangsa Cina, tapi apa signifikansinya bagi Xi Jinping dulu. Karena bisa dibilang semenjak menduduki jabatan sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Xi si Jinping melakukan berbagai macam usaha untuk pertama memperkuat legitimasi dirinya dan kendaraannya jelas adalah Partai Komunis. Jadi perayaan 100 tahun yang megah itu tentu akan memberikan dukungan luar biasa bagi dia. Ini adalah panggungnya sih, utamanya ini adalah panggungnya Si Jinping untuk menunjukkan bahwa prestasi-prestasi yang sudah dicapai dan yang paling menarik ini dilaksanakan setelah usaha yang luar biasa untuk mengatasi pandemi. Nah, jadi buat saya euforianya berlapis euforia publik ya, terutama. Euforia negara atau pemerintah bisa ya to some extent bisa dibilang mengatasi pandemi lalu ditambah lagi dengan kemeriahan 100 tahun Partai Komunis Cina ini. Jadi buat saya ini adalah wahana atau channel bagi Partai Komunis untuk memobilisasi dukungan dulu. Itu yang pertama dan yang kedua jelas adalah Xi Jinping. Nah, maknanya bagi bangsa Cina ini buat saya sangat debatable karena tadi yang Mas Rahmat bilang sendiri hanya 92 juta warga negara Cina yang menjadi anggota Partai Komunis sedangkan kita tahu populasinya satu miliar lebih. Jadi mungkin ada lebih dari satu miliar orang lain di Cina yang tidak menjadi anggota Partai Komunis gitu ya. Jadi penting untuk menggarisbawahi atau mempertanyakan apakah yang direfleksikan di lapangan Tiananmen Apakah mereka yang dikumpulkan di Lapangan Tiananmen ini merefleksikan semua perasaan di publik ya, terutama terkait dengan keberhasilan Partai Komunis mencapai usia 100 tahun. Saya melihat kayaknya sih ya itu selebrasi pesta di kalangan elit ya, dinikmati bisa jadi oleh sebagian besar masyarakat tentu melalui broadcasting pemerintah ya ke penjuru negeri gitu ya. Tapi saya tetap merasa bahwa ya ini sebetulnya gaweannya elit gitu ya untuk menunjukkan bahwa kami masih tetap kuat secara politik dan tidak bisa dinafikan kami tidak hanya membawa Cina sampai sekarang tapi bahkan keluar dari pandemi ya to, to large extent gitu ya. Dari segi ekonomi, jelas signifikansinya. Mungkin kita bisa memahami juga bagaimana Cina tiba pada kondisi ekonomi yang sekarang sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Jadi, tentu ini adalah salah satu yang terus-menerus ditekankan. Kalau misalnya kita lihat pidatonya presidensi jelas yang selalu diulang adalah pengentasan kemiskinan secara signifikan yang menjadi capaian utama dari partai komunis gitu ya lalu berbagai macam program ekonomi yang berhasil mensejahterakan rakyat dan bahkan digaungkan di 100 tahun berikutnya Cina akan menjadi negara yang sejahtera in all respects bukan hanya Kang ya Kang itu apa ya yang berkecukupan tapi all respect yang sudah bisa merasakan sejahteraan dalam definisi yang lebih luas begitu ya Mas kira-kira. Baik, Yere, ini sangat menarik tadi ya pendapat yang Yere sampaikan bahwa ini sebenarnya merupakan <tuh> selebrasi elit ya walaupun kemudian rakyat Cina juga bisa menyaksikan perayaan itu lewat siaran televisi atau mungkin lewat media yang lain. Dan tadi juga Yere mengatakan bahwa makna dari perayaan 100 tahun Partai Komunis Cina ini debatable karena memang ada banyak aspek yang bisa kita lihat dari perayaan itu ya. Tapi dari yang tadi Yere sampaikan, saya mencatat setidaknya ada dua kata kunci nih yang mungkin nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Ya, yang pertama tadi Yere menyebut soal survival, soal perlunya Partai Komunis Cina untuk tetap bertahan, untuk tetap menjadi partai penguasa. Dan yang kedua tadi, soal bagaimana Presiden Xi Jinping menggunakan event ini untuk memperkuat legitimasi dia sebagai seorang pemimpin. Nah, legitimasi ini kan datang dari banyak hal, ya, Yere, ya, dan dalam konteks Cina, kita bisa melihat bahwa salah satu sumber legitimasi bagi Partai Komunis Cina adalah tadi Yere juga sudah bilang, kemakmuran ekonomi, ya, kesejahteraan rakyat Cina dalam hal ekonomi, sehingga kita bisa membaca bahwa Cina sekarang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kemudian kita juga bisa melihat sumber legitimasi itu datang dari misalnya kebijakan anti korupsi yang ya. dijalankan dengan sangat keras oleh Presiden Xi Jinping. Lalu kita juga bisa membaca misalnya di belakangan ini kita mengetahui bahwa sebelum perayaan 100 tahun itu ada banyak cerita sukses ya. Misalnya Chengdu ibu kota dari hmm. Provinsi Sichuan punya bandar udara baru yang sangat megah, yang sangat bagus dan di gadang-gadang akan menjadi hub bagi international flights di wilayah Cina bagian tengah. Lalu Tibet ini daerah otonomi khusus yang letaknya di pegunungan, letaknya tinggi tapi sudah punya bullet train ya. Sudah punya kereta peluru, kereta cepat. Ini juga pencapaian yang sangat bagus. Nah, dari sini kemudian saya membaca seolah-olah Partai Komunis Cina itu ingin mengatakan bahwa ini bukan soal demokrasi versus non-demokrasi hmm. seperti yang dibilang barat ya. Barat selalu mengatakan Cina kamu harus demokratis dong, contoh kami gitu. Ini bukan lagi soal demokrasi versus otoriter gitu. Tapi seolah-olah Partai Komunis Cina ingin mengatakan yang penting adalah ini good governance atau bad governance. Nah, good governance itu bisa kita lihat dari resultnya dari hasilnya seperti yang tadi saya sebutkan ya soal bandara kereta api dan lain sebagainya belum juga yang tadi Yere sebut soal klaim pemerintah Cina November 2020 pemerintah Cina mengklaim bahwa sudah nggak ada lagi tuh yang namanya kemiskinan absolut ya di Cina dan juga kita bisa mencatat bahwa Cina sekarang menjadi salah satu negara yang sukses ya dalam tanda kutip untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Nah, menurut Yere, bagaimana semua pencapaian ini bisa kita letakkan dalam kira-kira apa yang kita sebut sebagai kotak keberhasilan PKC? Gitu, hmm. kalau dia ingin survive, ingin mendapatkan public trust, gitu kan, mesti harus ada sumbernya ya. Nah, sumbernya itu adalah kotak keberhasilan ini. kira-kira menurut Yere gimana tuh? Hmm. Kalau menurut saya, Mas, performa itu kan memang menjadi salah satu sumber legitimasi, dalam artian bagaimana dia, pemerintah, atau rejim berkuasa itu. Menyediakan apa yang dibutuhkan, memberikan benda publik, ya, buat rakyat, gitu ya, fasilitas publik, begitu ya. Jadi, performance legitimasi dalam hal ini menjamin pertumbuhan ekonomi, menjamin ada pembangunan, rakyat merasakan kesejahteraan, ya, infrastruktur. Itu semua memang, kalau bisa dibilang, the Chinese governments have already ticked all the boxes, gitu ya. Tapi kan, kalau misalnya kita lihat lebih luas bahwa performance itu hanya salah satu sumber dari legitimasi politik suatu rezim berkuasa betul bahwa itu bisa menarik dukungan publik publik menjadi yakin bahwa tanpa partai komunis Cina tidak akan tiba pada saat ini menjadi negara yang lebih kuat tanpa partai komunis kebanyakan orang Cina kalau cerita saya yang dulunya makan susah tapi ya. sekarang saya bisa merasakan banyak kemudahan begitu ya? Dulu nggak ada infrastruktur, sekarang ada begitu ya. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dukungan bagi rejim berkuasa itu kan juga ditentukan oleh hubungan antar elitnya bagaimana gitu ya. Nah, ini yang saya lihat justru dari manuver presidensi untuk melakukan pemberantasan korupsi itu ya, sudah banyak juga analis yang bilang bahwa hal tersebut dilakukan toh untuk menarget lawan-lawan politik ya, sebetulnya betul. gitu ya. Jadi, kita lihat bagaimana ada usaha untuk mengkonsolidasikan dukungan elit kepada presidensi. Di sisi lain, ada usaha juga untuk menekan atau memberikan sinyal atau ancaman dalam tanda kutip bagi mereka yang berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sesuai dengan presidensi. Jadi, hal tersebut juga dilakukan. Untuk menjamin ada dukungan elit yang cukup, at least untuk sedikit banyak membuat oposisinya jadi tidak signifikan atau tidak bisa memobilisasi dukungan yang lebih luas. Nah, saya tertarik justru dengan yang Mas Rahmat bilang juga, karena ini yang justru menjadi ekspresi beberapa teman Indonesia yang pergi ke Cina, terutama teman-teman sekolah saya, gitu ya, kalau misalnya melihat sudah sampai sana terkaget-kaget kok bandaranya bagus kok keretanya keretanya bagus kok bisa punya kereta cepat menikmati segala bentuk kenyamanan apalagi dalam konteks kita orang-orang Indonesia yang berangkat era 2010 gitu ya ya yang infrastruktur ini kan baru digenjot sekarang ya, ya tapi kan era sebelumnya ini kan ya kita begini-gini aja kan ya, masalah ya. infrastruktur melihat ke sana itu ya betul-betul melihat bagaimana perubahan secara cepat terjadi dalam hal pembangunan infrastruktur begitu ya jadi memang Mempertanyakan juga, ini gimana bisa secepat ini? Wah, hebat juga bisa secepat ini! Tapi kebanyakan teman lupa bahwa bisa cepat karena ada yang tidak diikut sertakan kan, ada ya. yang disingkirkan, ada yang tidak di take into considerations kepentingannya dalam definisi yang uh, amat sangat luas, kepentingannya untuk tetap berada pada tanahnya, kepentingannya untuk tetap ber, uh, memiliki sense of home, tapi dia harus menanggalkan kepemilikannya itu demi sesuatu yang disebut sebagai the greater goods. Sayangnya hal-hal ini kan kalau tidak dilihat lebih dalam secara kasat mata tidak bisa diterka dinamikanya di masyarakat. Jadi teman-teman seringkali bilang harusnya seperti ini nih Indonesia. Harusnya Indonesia bisa seefektif ini, bisa secepat ini. Tapi kadang teman-teman itu lupa bahwa ada yang dikorbankan kan dari segala sesuatu yang cepat itu. Nah, ini yang buat saya praktik-praktik yang justru menarik untuk kita lihat ke depan. Sampai kapan atas nama performance legitimasi ini, ini bisa di off pada akhirnya sama hal-hal yang kita bilang kalau kalau dari sudut pandang orang-orang sana pasti sudah dibilang hal-hal yang barat gitu ya good governance tadi penghargaan terhadap hak yang lebih mendasar itu menurut saya juga penting. Jadi dalam rangka merayakan 100 tahun Partai Komunis Cina, saya juga sebetulnya ingin mengajak kita juga untuk melihat bahwa ya kalau performancenya dicapai, ya ini semata untuk siapa pada akhirnya. Kan? Kalau semata untuk political survival, bisakah kita bertanya lebih jauh dengan demikian apakah ini juga memenuhi hak-hak rakyatnya gitu kan. Itu kan juga bisa menjadi pertanyaan ke sana gitu juga ya. Jadi Jangan hanya melihat performance, bahwa efektif cepat bisa dicapai dalam tempo yang singkat. Double digit growth, nah, itu kan senang banget pasti menonjolkan hal nah, itu, kan? Tapi, when it comes to the quality, bukan hanya quantity, dengan demikian ya, bisa selalu kita lihat uh, atau kita kritisi bersama, gitu sih, Mas. Iya, iya, jadi artinya kita harus reading between the lines, ya, betul, kita Mas. harus tidak membaca keberhasilan ekonomi Cina semata-mata karena PKC misalnya, atau semata-mata karena kebijakan yang berorientasi pasar, tapi juga ada hak-hak uh, bangsa Cina yang harus dikorbankan gitu untuk pencapaian itu semua. Nah, saya mau pindah sebentar nih dari sisi domestik kemudian sekarang ke arah hubungan internasional Cina. Tapi masih erat kaitannya dengan soal pengorbanan tadi ya. Kita bisa kemudian membaca bahwa PKC itu kan didirikan dan kemudian dikembangkan atas dasar nasionalisme dan patriotisme ya. Nasionalisme ini erat kaitannya dengan semangat untuk berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Tadi kalau Yere menyinggung soal pencapaian kereta api cepat, bandara yang bagus dan lain sebagainya, dalam konteks hubungan internasional, kita juga bisa membaca bahwa Nasionalisme dan patriotisme ini dikembangkan atau didorong oleh pemerintah Cina ketika mereka menghadapi isu-isu Xinjiang, hmm. kemudian Tibet, dan juga Taiwan. Nah, ketika berpidato, nih kemarin dalam perayaan 100 tahun PKC itu, presidensi mengatakan bahwa siapapun yang mengatakan hal-hal buruk tentang Xinjiang dan Uighur, hal-hal buruk tentang Tibet, itu artinya assault on all Chinese. Itu adalah menghina seluruh bangsa Cina. ya Kemudian untuk Taiwan, ya jelas Cina tidak akan mau menerima kemerdekaan Taiwan. Dan mengembalikan Taiwan ke pangkuan leluhur ke mainland, itu bagi Partai Komunis adalah historic mission. Dan PKC sudah menyatakan ini unshakable commitment. Jadi komitmen yang tidak akan berubah bahwa Taiwan tetap tidak boleh merdeka. Dan yang paling keras adalah ketika Presiden Xi Jinping mengatakan, "Kekuatan asing manapun yang mencoba untuk merisak, ya, membuli, merisak Cina itu akan kami hadapi dengan keras juga." Gitu, mungkin yang dimaksud hmm. oleh presidensi di sini adalah dengan menggunakan kekuatan militer, ya, nah. Menurut pandangan Yere, apa nih konsekuensi dari pernyataan-pernyataan presidensi tadi, sikap PKC terhadap situasi di Xinjiang, di Tibet, Taiwan, dan termasuk juga Hong Kong ya? Ini isu yang sedang panas saat ini. Nah, apa konsekuensi dari ini semua terhadap hubungan internasional hmm. Cina, Yere? Nah, buat saya kita perlu terka audiensnya. Kepada siapa sih sesungguhnya menunjukkan pesannya? Ya, waktu dia berbicara itu semua, yang pertama jelas itu untuk publik domestik. Bagi saya, itu kayak semacam balik lagi ya, ticking the box gitu. Kalau ngomong di depan publik domestik, ya memang harus begitu gitu, harus terlihat patriotis, harus terlihat nasionalis, harus terlihat tidak bisa berkompromi. Nah, ini menarik. Kenapa, dengan demikian, apa yang bisa kita nalarkan dari hal tersebut? Elit melihat bahwa memang masih dipertanyakan nih komitmennya, rejim berkuasa terkait hal-hal tersebut. Jadi, akan selalu terus-menerus digaungkan bahwa ya, itu nggak bisa ditawar gitu ya. Jadi, dengan kata lain, saya juga mau bilang bahwa Cina itu melihat ancamannya yang paling besar dari dalam negeri, sesungguhnya. Ya. Karena bukan dari luar negeri ya. Ya terus menerus di, perlu ditekankan bahwa okay. jangan separate, jangan apa dan segala macam. Nah kalau ngomongin ini, ini resembling dengan situasi <laughs> di uh, di sini ya. Nah yang kedua audiensnya, kenapa Xinjiang Tibet muncul Hong Kong Taiwan? Menurut saya target audiens yang kedua adalah Amerika Serikat. Menurut pernyataan itu membuat saya. Agak sedikit yakin bahwa elit Cina membaca bahwa memang yang menggerakkan semuanya ini adalah Amerika Serikat, mulai hmm. dari penggunaan media, ya, media-media Barat, untuk naikin isu-isu Xinjiang. Dan memang mereka membaca betul beberapa usaha ya yang dibilang Barat ini yang dimasukkan semua ke dalam kotak Barat ini untuk bikin segala macam isu-isu. Masalah Hong Kong juga, ya. Saya bukannya maksudnya bersimpati, ya, bahwa uh, Hong Kong tetap milik Cina. Enggak, saya tetap melihat porsi bahwa memang ada identitas atau yang diperjuangkan oleh mereka yang ada di Hong Kong, atau uh, Xinjiang, atau apa itu. Tapi saya berusaha menawarkan uh, mereka membaca dan perlu menyampaikan pesan bahwa kita tahu, nih, di balik ini semua ada yang main juga gitu. Jadi jangan naik-naikin isu ini atau bagaimana gitu ya. Seakan-akan ingin menyampaikan pesan kepada mereka, nggak bisa. Ini tetap menjadi komitmen gitu ya. Nah, ini yang memang menarik sih Mas, setelah kita melihat sumber performance legitimasi yang pertama, yaitu performance ekonomi ya. Nasionalisme, populisme, patriotisme itu kan juga dipakai sebagai alat oleh rejim PKC untuk menjamin dukungan publik juga kalau misalnya kita ikutin aja berita, ada suatu usaha yang disebut kampanye belajar sejarah partai. Itu dimulai satu tahun sebelum perayaan 100 tahun ini. Nah, kampanyenya ini macam-macam. Kader pada disuruh belajar lagi, merujuk ke pemikiran mau, apa yang sudah terjadi, dan segala macam. Yang kedua adalah pemerintah Cina menggelontorkan dana yang luar biasa besar untuk membuat segala macam event termasuk misalnya refurbishing museum, museum-museum partai yang sekarang dianggap kayak semacam sebagai tempat pilgrimage. Orang kembali ke situs-situs penting partai yang juga misalnya itu dikenal dengan istilah red tourism gitu ya. ya. Jadi uh, orang diperkenalkan kembali kepada apa sih yang mengantarkan kamu pada sampai sekarang? Saya waktu baca ini sebetulnya, ya, senyum-senyum geli-geli juga sama mereka yang pada akhirnya sering-sering sebut jas merah itu kan, jangan sekali-sekali merupakan sejarah, tapi pertanyaannya sejarah yang mana yang dituliskan oleh siapa gitu, karena kampanye itu digelontorkan, didukung oleh pemerintah, oleh rejim berkuasa untuk memastikan betul bahwa generasi yang tidak melewati masa-masa berjuang bersama, ya, generasi sekarang, ya, generasi yang sekarang udah tinggal nikmatin. Ya, generasi yang udah tinggal enaknya ini Harusnya tahu bahwa berhutang pada generasi sebelumnya yang melalui berbagai macam uh, dinamika Makanya kan tema besar perayaan 100 tahun ini adalah struggle and sacrifice Bahwa yang generasi sebelumnya udah sacrifice buat kalian Dan udah struggling, udah berjuang, udah berada dalam kondisi yang sulit Untuk mengantarkan Cina pada situasi yang sekarang gitu ya nah ini bahkan saya lihat di Shanghai sampai dibikin tur bus khusus bus merah jalan-jalan di sekeliling kota untuk pergi uh, ke tempat-tempat di mana ada momen penting Partai Komunis uh, terjadi di uh, di kota Shanghai dan gratis nah, ya ya biasa ya mobilisasi yang dilakukan oleh misalnya pabrik serikat buruhnya mobilisasi ayo semuanya harus naik uh, tur itu gitu ya, ya. harus naik ya. bus itu minimal sekali nah ini kan Cara-cara yang terus-menerus digaungkan, yang pada akhirnya sebetulnya mengunci juga rezim. Kalau misalnya tidak nasionalis, kalau misalnya tidak patriotis, publik bisa bertanya juga loh, kok nggak nasionalis, kok nggak patriotis? Jadi rezim tadinya ingin membuat nasionalisme sebagai alat untuk meningkatkan political legitimacy, pada akhirnya ini mempersempit juga ruang gerak rezim karena ditagih sama rakyatnya loh, kok sekarang kok berani kompromi sama kekuatan asing? kok hmm. tidak tegas di isu integritas teritorial, kok dibully sama satu kekuatan besar diam aja, tidak merespon dan segala macam. Nah, ini yang pada akhirnya jadi buah simalakama itu ya. Uh, nasionalisme yeah. sebagai alat kebijakan luar negeri itu kan ya bisa menguntungkan secara politik tapi akan mempersulit juga ke depannya dalam hubungan antar bangsa juga begitu sih. Nah, jadi yang menarik memang kalau kita cek media-media barat ya. <laughs> ini saya kayak orang Cina benar ngomong media barat gitu ya. <laughs> Tapi media barat, kalau misalnya si uh, Jinping bilang kan, kita tidak akan bisa lagi dibully. Wah, itu udah langsung dibilang uh, lebih asertif. Itu lebih, headlines ya, jadi headlines. Ya, itu ya. kan langsung ini ya catchy headline kan, ambisius. Ya, ya. Ini langsung menunjukkan niatan untuk menantang This is the true reflections of Chinese revisionism mungkin begitu yeah, ya. Yeah. Tapi ya buat saya event-event politik kayak gini sebenarnya ya satu mainly is domestic audience yang ditarget. Yang kedua ya spesifik target sebetulnya spesifik target uh, negara mana yang dianggap harus diberikan pesan secara langsung bahwa ya kita udah nggak bisa nih dalam kondisi yang sekarang kalau kamu menantang kita di isu ini ya nggak bisa mundur lagi karena situasinya udah udah sejauh ini can you imagine tiba-tiba saya ngomong sesuatu yang tidak patriotis terkait atau tidak nasionalis terkait uh, Xinjiang atau apa itu terus ya pasti saya akan ditagi sama rakyat saya. Ya. Jadi dampaknya terhadap kebijakan luar negeri saya setuju tadi waktu Mas Rahmat bilang ya kita tetap kalau untuk Cina dan sebetulnya banyak negara lain juga kita harus tetap read between the lines maksudnya tuh sebenarnya apa dan jangan cepat-cepat nanti langsung menyimpulkan bahwa ya ini akan berdampak pada Laut Cina Selatan gitu ya itu tunggu dulu deh. <laughs> Kayaknya pesannya belum sejauh itu sih. Oke, okay, Yere itu poin yang sangat bagus ya. Bagi kita yang mempelajari Cina, mereka juga harus lebih berhati-hati lagi ya. Kalau tadi Yere menyebut bahwa media Barat membuat pernyataan si menjadi headlines gitu, kita juga tidak boleh lupa bahwa media Cina juga propaganda atau sifat jadi kita harus seimbang ya harus betul-betul bisa mendapatkan pengetahuan yang imbang dari berbagai isu yang kita pelajari nah Yere ini semakin menarik nih pembicaraan kita tentang 100 tahun Partai Komunis Cina. Dan dalam 100 tahun itu tentu sudah banyak hal yang terjadi ya. Ada hal-hal yang menggembirakan, ada hal-hal yang juga menyedihkan. Dan dalam konteks itu kita bisa membaca bahwa Partai Komunis Cina bisa berusia sampai 100 tahun dan mungkin juga nanti di tahun-tahun berikutnya kan mereka sudah melewati berbagai tantangan ya dan pastinya juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru misalnya sekarang kita lihat tantangan yang paling dekat dan yang paling berat tentu hmm. mengatasi COVID-19 dan juga kembali membangkitkan perekonomian Cina ya di samping tadi merespon isu-isu Xinjiang, Taiwan, Hong Kong dan lain sebagainya. Nah, beberapa pihak juga mengatakan misalnya tantangan bukan saja bagi Partai Komunis tapi tantangan bagi Cina sebagai bangsa sebagai negara itu sangat banyak. Misalnya soal populasi yang kian menua, hmm. ya kan? Sehingga mereka yang berada pada usia siap bekerja itu jumlahnya tidak sebanding ya. Kemudian lack of reform. Ini kita bicara hmm. soal reformasi politik ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Barat seolah-olah menekan Cina untuk menjadi demokratis, tapi Cina nggak mau. Kemudian ada persoalan-persoalan menyangkut lingkungan. Ini juga menjadi isu yang besar bagi Cina. Nah, tapi tadi Yere mengatakan bahwa 100 tahun Partai Komunis Cina ini pada hakikatnya lebih tampak sebagai arena bagi Presiden Xi Jinping untuk memperlihatkan, tidak saja secara domestik, tapi juga kepada dunia internasional, bahwa inilah saya, inilah pemimpin Cina, inilah pemimpin yang akan membawa Cina ke arah kemajuan yang lebih besar. Hmm. Tapi untuk sampai ke sana, tentu kan harus diidentifikasi dulu nih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PKC, yang dihadapi oleh Cina ada nah, bagaimana kemudian kepemimpinan Xi Jinping bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, kalau Yere saya minta untuk menyampaikan tiga tantangan yang Yire anggap paling besar atau paling berat nih bagi PKC dan bagi bangsa Cina secara keseluruhan kira-kira apa itu Yere? Sebetulnya saya mengamini apa yang Mas Rahmat bilang, uh, political reforms yang diharapkan tidak kunjung Didukung ya, semuanya selalu perkara ekonomi betul, dan itu ada akhirnya. Menurut saya, akan banyak menghambat ya perkembangan ke depan. Tapi kalau kita bicara PKC, tantangan PKC yang paling utama, pertama buat saya yang paling mendasar adalah memastikan loyalty di tengah perubahan sosial kemasyarakatan di tengah masuknya masyarakat ke era digital itu akan menjadi tantangan yang utama salah satulah tantangan utama karena ya setelah membuka diri pada dunia luar lalu menerapkan ekonomi pasar social fabric pasti banyak berubah ya urbanisasi yang besar-besaran yang ke kota gitu yang tadinya sistem-sistem diciptakan sedemikian rupa bagaimana misalnya solidaritas dibangun di level yang paling kecil di desa-desa lalu harus pergi keluar karena urbanisasi Muncul masyarakat-masyarakat urban yang tentu social fabricnya diikat dengan cara-cara yang harusnya diikat dengan cara-cara yang berbeda, bukan cara-cara yang seperti ada sebelumnya di dalam konteks rural ini. Dan sekarang tantangannya setelah dari tahun 80 itu, sekarang muncul dia masuk ke era digital. Nah, dengan demikian ini menjadi pertanyaan besar bagi PKC bagaimana dia bisa tetap relevan. PKC punya sih youth wing ya, anak-anak muda gitu ya. Tapi serapan anggaran enggak. Maksudnya ya itu loh Mas, cuman 92 juta anggotanya. So, ini kan it's really tell something lah bahwa ya nggak semuanya merasa bahwa upward social mobility-nya itu harus melalui partai. Walaupun kita ya. tahu partai adalah pintu masuk ke arena publik kan. Iya. Kalau di Cina gitu loh dengan misalnya hadirnya Jack Ma ya. Apakah Jack Ma tidak menjadi satu figur alternatif bagi upward mobility. Nah, ini kan makanya kan sempat hilang sih. Tapi perlu dikonfirmasi itu beneran hilangnya karena apa Jack Ma? Jangan-jangan disembunyikan itu dia. Nah, itu kan Uh, mulai muncul figur-figur alternatif juga ya bahwa memang untuk menjadi seseorang samuan gitu ya nggak mesti lewat jalur-jalur publik itu gitu ya jadi tantangan memastikan loyalitas generasi baru di Cina itu betul sekali nah aku mau nambahin tuh yang political reform orang kan sering kalau orang Indonesia ngelihat Harusnya Indonesia kayak Cina tuh nanganin COVID langsung lockdown, ber-ber-ber, larang rakyatnya tangkepin apa dan segala macam. Tapi orang kan sering lupa akibat akibat minimnya tata kelola yang baik. Justru kan itu kasusnya tidak bisa dilaporkan ya. as early as possible pada kesempatan pertama. Uh. Nah ini kan situasi yang sering kali dilupakan. Kita paham bahwa dalam situasi emergency in crisis ada mobilisasi kekuasaan, mobilisasi otoritas untuk mengatasi. Ya betul gitu ya tapi jangan juga itu langsung uh, menutup mata bahwa situasi sebelum itunya kan penuh banyak pertanyaan yeah. di situ kira-kira gitu ya. Lalu PKC menurut saya juga dapat tantangan dari munculnya aktor-aktor yang semakin go international pasca Kaifang, pasca open uh, reform and opening up yang mereka muncul sebagai aktor-aktor besar juga di Cina dalam kapasitas ekonomi, lalu punya koneksi dan network internasional yang luas. Dan ini kan sebetulnya fenomena yang kita lihat bahwa kalau saya mengapproach Cina lebih percaya pada prinsip state fragmentation gitu ya mas. Jadi memang banyak aktor dan udah banyak kepentingan. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam sistem ekonomi pasar, ya tumbuh berbagai macam agensi jadi besar, seperti misalnya BUMN, lalu uh, SOEs lalu misalnya ada international oil company milik negara dan segala macam nah aktor-aktor ini menjadi pemain-pemain utama yang sangat berpengaruh dan punya network internasional dan komitmen internasionalnya tidak lagi bisa dengan mudah dibatalkan hanya karena misalnya tidak sesuai dengan arahan partai jadi uh, saya akan sangat kaget kalau misalnya SOEs uh, besar yang misalnya ngerjain proyek kereta api cepat gitu ya di Indonesia SOS dari Cina lalu hanya semata berpaku pada kepentingan garis-garis politik partai, lalu tidak lagi menghitung-hitung secara ekonomi. Nah ini udah nggak bisa juga dilihat dari Cina sekarang, karena komitmen internasional perusahaannya udah sangat go global, engagement dengan mitra internasional sudah sudah semakin banyak. Nah ini yang pada sedikit banyak akan membatasi ruang gerak juga pengaruh. Itu. Walaupun kita tahu partai itu kan ada di di BUMN ada ada sekretaris partai gitu ya dan kehadirannya masih dirasakan di banyak sendi kehidupan bagi masyarakat tapi dengan demikian apakah dia kemudian Masuk ke dalam level decision making, mereka yang besar-besar itu, nah, itu uh, sangat menjadi pertanyaan. Dengan demikian, partai akan kembali lagi dapat tantangan relevansinya. Gitu, kalau misalnya dia secara politik prominent tapi ditinggalkan dalam berbagai macam decision making di sektor lain, menurut saya sih, itu tantangan utama juga sih buat dia. Dengan demikian, mungkin garis bawahnya adalah bagaimana partai itu juga tetap harus menjadi relevan bagi dinamika yang ada. Jadi, jangan hanya cuman jargon. Dia kan melayani rakyat gitu ya, ya tapi mana ini harus diterjemahkan secara lebih jauh gitu ya? Bagaimana dia tetap bisa relevan dalam dinamika Cina yang terus berubah gitu? Nah, menarik lah pokoknya nih, kalau soal partai komunis ya. Tapi jangan lupa, partai komunis itu organnya juga ada yang bisa memperkuat legitimasi atau dukungan ya, satu militer ya, bukan organ partai. Senjatanya masih dipegang, harusnya sih kuat-kuat aja gitu ya. Kalau megang bedil itu dipegang sama yang berkuasa ya kayaknya sih kuat-kuat aja. Tapi ya gitu ya, maksudnya sejauh apa sih dia dirasakan dalam masyarakat? Nah, ini kan men menjadi pertanyaan besar gitu. Oke. Okay. Soalnya uh, ini agak bingung nih ya. Nah, misalnya kita secara spesifik melihat tantangan bagi partai dan tantangan bagi negara. Ini kan selalu dualisme ini ada di Cina. Walaupun misalnya Peng Xiaoping bilang partai dan negara harus dipisah, tapi kan ini proposal yang tidak pernah ya. mewujud nyata. Sekarang justru negara dan partai udah di situ aja gitu kan. Udah udah nggak bisa dipisahkan lagi. Tapi kalau misalnya ditanyakan tantangan spesifik terhadap partai, ya tantangan spesifik terhadap negara. Tapi makanya dari tadi saya berpikir kalau misalnya yang partai aja tuh apa gitu. Oke, okay, uh, sahabat Hai, kita sudah membincangkan banyak aspek nih ya dari 100 tahun uh, Partai Komunis Cina. Uh, dan tentunya tidak cukup waktu bagi kita untuk membincangkan semua aspek itu. Dari yang tadi sudah saya dan Yere obrolkan di sini, ada banyak hal yang sudah bisa kita catat ya. Tapi berkali-kali Yere menyebut soal misalnya performance uh, legitimacy, soal survival, soal pentingnya partai untuk memperhatikan kebutuhan rakyat dan lain sebagainya. Nah, Yere saya mau tanya ini pertanyaan terakhir saya nih ya. Mungkin pertanyaan bagi kita semua, bagi para sahabat HI yang mendengarkan podcast ini adalah ngapain sih kita ngobrolin Partai Komunis Cina? Kenapa 100 tahun Partai Komunis Cina ini seolah-olah menjadi sesuatu yang kemudian harus didiskusikan, harus dibicarakan Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Nah, ini kan standar ya, hikmah apa nih yang bisa kita ambil dari dari event-event dari kejadian-kejadian uh, internasional gitu. Nah, kalau saya misalnya punya uh, jawaban hier, ya terhadap pertanyaan itu, tadi dia sudah menyebut jargonnya Partai Komunis Cina itu melayani rakyat ya. Dan ini sudah menjadi semangat Partai Komunis Cina dari dulu sampai dengan sekarang melayani rakyat terlepas dari berbagai persoalan yang tadi Yere sudah sebut ya. Jadi mungkin kita bisa belajar dari sini ya, bukan belajar dari bagaimana organisasi partai menjalankan struktur kepengurusan dan lain sebagainya, bagaimana soal negara, pemerintah dan militer menjadi satu tidak, tapi bagaimana kemudian pemerintah dan penguasa itu melihat kepada kebutuhan rakyat supaya mereka bisa melayani rakyat dengan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua yang mungkin juga bisa kita lihat adalah yang tadi ia sebut sebagai performance legitimacy, delivering the result jadi hmm. bagaimana pemerintah atau penguasa itu bisa mendapatkan kepercayaan bisa mendapatkan legitimasi caranya adalah dengan memberikan kepada rakyat apa yang mereka mau tentu saja di Cina berbeda dengan di Indonesia karena kita punya sistem politik ekonomi sosial budaya yang berbeda tapi ini juga saya kira menjadi hal yang bisa kita bicarakan yang tidak kalah penting menurut saya yang bisa kita contoh juga dari Cina dari perjalanan 100 tahun PKC ini adalah yang tadi kita kita singgung juga kebijakan anti korupsi, ya. Walaupun hmm. tadi Yere menyebut ini sebetulnya targetnya bukan koruptor secara ensik ya, koruptor yang tidak punya latar belakang politik, tapi ini lebih untuk membuat lawan-lawan politik Presiden Xi Jinping tidak bisa mendapatkan arena untuk bersaing. gitu. Lepas dari itu, banyak orang juga mengatakan bahwa anti-corruption mechanism yang berjalan di Cina itu sudah cukup baik. gitu. Nah, saya kira ini yang mungkin bisa kita contoh, apalagi di Indonesia sekarang, well, saya bisa mengatakan korupsi ini uh, one of the most pressing issues. ya. Kalau mungkin hmm. tidak yang yang paling berat nih sekarang. Nah, menurut Yere, mengapa kita harus mendiskusikan 100 tahun PKC ini? Kalau menurut saya, ini semua bermula ketika alasan mengapa kita harus melihat PKC adalah karena PKC adalah jangkar utama politik dari suatu negara, dari salah satu, satu kekuatan besar dunia. Dengan demikian, mahasiswa HI jelas harus memperhatikan dinamika yang ada gitu ya karena secara mendasar kita sering mendengar diktum hai, ya, bahwa foreign policy begins at home gitu ya begins at home berarti memang diformulasi dari dalam negeri oleh aktor-aktor yang ada gitu ya walaupun memang pada akhirnya ada pengaruh juga dari aktor atau lingkungan eksternal tapi karena pemain utama di dalam politik Cina adalah partai dengan demikian apa yang terjadi terhadap partai ini harus kita lihat untuk memproyeksikan untuk mengetahui kira-kira apa sih yang akan terjadi ke depan terkait interaksi Cina dengan dunia luar gitu ya. Nah, keunikan keunikan Cina yang adalah negara yang nempel sama satu satu partai ini yang memang membuat Cina Mas suka disalahartikan uh. atau misalnya salah dimengerti gitu ya. Misalnya kita melihat yang 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 paling gampang gitu ya, partai itu kan di Cina take precedence gitu ya. Jadi Kementerian Luar Negeri itu State Council, Dewan Negara. Tapi yang lebih prominent adalah orang partai yang memegang urusan kementerian, oh, betul. Uh, urusan luar negeri. Makanya yeah. kalau Wang Yi ke sini, itu Wang Yi suka disebut sebagai Chinese Foreign Minister atau State Councilor. State Councilor ini ya, uh, ya orang partai yang mengurusi uh, secara khusus urusan hubungan luar negeri. Nah hal-hal seperti ini, yang kalau misalnya kita nggak tahu, seringkali kita expect uh, banyak dari Kementerian Luar Negeri Cina, padahal sebetulnya decision making-nya kan ada di partai. Atau mungkin dalam isu strategis, militer lebih punya prominent role. Kenapa? Karena koneksinya lebih langsung ke partai daripada Kementerian Luar Negeri yang mesti lewat State Council baru bisa ke partai gitu Apalagi karena kementerian misalnya punya orang-orang di Politbiro atau Central Committee yang sekarang. Nah hal, seperti ini yang kalau nggak diikuti, nggak ditututi dinamikanya, jadinya kita sering kurang bisa paham dinamika yang ada di Cina. Nah, saya suka mengamati bahwa balik lagi nih ya, scholars atau expert dari barat itu selalu punya aspirasi bahwa Cina menjadi negara demokratis pada akhirnya gitu ya. Dalam meneliti kebijakan luar negeri Cina, mereka seringkali punya harapan bahwa suatu saat harus jadi demokrasi. Kenapa ya? Supaya sama sama Barat gitu kayak kayaknya sih arahnya ke sana gitu ya. Nah dalam melihat kebijakan luar negeri Cina, kalau saya berpendapat kepentingan Indonesia apa sih? Kepentingan Indonesia adalah Cina yang kuat dan Cina yang stabil sebenarnya. Kalau mau stabil apa? Kayak kalau mau stabil sekarang kuncinya jangkarnya masih ada di partai. Tapi dengan demikian apakah dengan apa dengan demikian saya mengusulkan bahwa ya udah partai komunis one way forever gitu ya uh, untuk selamanya ya nggak nggak bisa begitu juga. Kalau secara Hubungan rasional yang realis ya, kalau misalnya Cina stabilnya sama Partai Komunis ya cukup sampai di situ aja kan kita yeah. bisa ngomong gitu kan. Kita nggak bisa masuk jauh lebih dalam bahwa walaupun betul apa yang Mas Rahmat bilang, concern bahwa political reform. Jadi maksudnya jangan dianggap bahwa political reform itu tidak bisa berjalan uh -huh. di dalam Partai Komunis kan, nggak juga kan. Tetap sebetulnya bisa cuman ya kurang mau aja atau ya belum bisa dilakukan sekarang gitu ya. Walaupun itu tetap menjadi concern kita, sih, tapi buat saya, maknanya adalah dengan menunjukkan kondisi di sana stabil, legitimasi oke, okay, dukungan tetap ada, rasa-rasanya kita tetap bisa berharap bahwa hubungan itu masih bisa berjalan ke depannya, gitu ya, masih bisa dikembangkan, gitu ya kita tidak berpaku pada prediksi-prediksi yang terlalu pesimis gitu ya, melihat partai komunis yang hancur uh, berantakan, lalu nanti Cina akan ada at the brink of a collapse gitu ya, nggak juga seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi maknanya buat orang Indonesia tetap ada, karena ya kita adalah negara besar di kawasan ini, dan Cina adalah negara terbesar di neighboring region. Yang sangat deket nih. Jadi mau nggak mau dinamika apapun yang terjadi di sana pasti ada dampaknya sedikit banyak terkait bagaimana cara negara besar ini menjalankan kebijakan luar negerinya. Itu sih mas, jadi ya bukan saya promo ya bahwa ayo ambil mata kuliah kebijakan luar negeri Cina. Walaupun ya pengen promo gitu juga sih. Tapi yeah. uh, gimana dong negaranya udah jadi salah satu kekuatan besar? Makanya saya suka bikin joke nih Mas kalau ada anak-anak yang bikin skripsi atau tugas akhir tentang Cina, ah. merumusin signifikansi, skrip, uh, signifikansi penelitian. Mas sekarang gampang kalau bikin yang ada kaitannya dengan Cina. Kalau misalnya yang gampang itu aja nggak bisa diterka, nah berarti belajar hi nya nih ada yang ada masalah. Tapi <laughs> signifikan kan uh, membahas betul, betul. segala aspek yang ada di Cina sekarang karena ya gitu katanya kan Cina Cina bersin, Asia jadi flu. Iya. Yeah. Nah, seperti itu, teman <laughs> Baik, baik. Oke, okay. 100 tahun Partai Komunis Cina dengan segala dinamika, segala aspeknya tadi sudah saya bicarakan bersama dengan sahabat saya, Aditya Edward Yeremia Lalisang yang tadi saya panggil Yere. Ya. Saya tidak ingin mengambil kesimpulan di sini. Mudah-mudahan dari apa yang tadi kami obrolkan di podcast ini bisa dicatat oleh mereka yang tertarik untuk mempelajari hubungan internasional, politik luar negeri Cina, hubungan antara Cina dengan Indonesia, hubungan Cina dengan Amerika Serikat, dan yang lain sebagainya. Nah, sahabat HI, itulah akhir dari podcast Hubungan Internasional kali ini. Terima kasih, Yere, Shie Terima kasih juga, Mas Rahmat, dengan penuh gembira. Bisa baik, di podcast baik. ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Baik, sahabat HI, demikian akhir dari podcast kita, dan Selamat berjumpa kembali di podcast Hubungan Internasional yang berikutnya.